masih dibikin lapar? Lapar terus. Besti, kalau sore-sore gini emang paling enak seruput kuah soto, ya enggak sih? Mau makan soto Bogor, enggak usah jauh-jauh pergi ke Bogor. Salah satu tempat soto mie Bogor yang endol ada di daerah Peak Jakarta Utara. Namanya Soto Mie Bogor Bang Asan, yang so pasti endol dan bikin lidah bergoyang. Untuk satu porsi soto mie daging urat ini lengkap banget ya Besti. Ada kol, mie kuning, soun, kikil, potongan risol, sayuran, dan terakhir kuah sotonya yang udah semerbak banget wanginya. Aduh, dari wanginya aja udah ketahuan kalau soto ini enak banget. Besti. Iya dong, kita gak perlu jauh-jauh ke Bogor, tapi kita makannya di Pantai Indah Kapuk. Betul, jadi Besti ya, Soto Mie Bogor. Pak Hasan. Bang Hasan. Bang Hasan ya, ini orang Betawi. Bang Hasan, Soto Betawi, Soto Mie-nya atuh gitu. Gurih banget, War. Serius, kita cobain ya, kuahnya dulu, bismillah. Gurih banget, kuahnya enak banget. Isinya ada daging, sandung lamur. Dagingnya pakai lobak ya? Lobak, kayak soto Bandung. Iya betul. Aku bakal cobain sih soto mie-nya punya Bang Hasan. Lihat, dagingnya udah dipotong-potong sama dia. Gak cuma daging, tapi dia juga ada kikil-kikil. Itu Bang Jai. Ya, tuh. Sama kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat sangat segar dan menggeronyoy ya. Menggeronyoy? Ini belum aku racik, tapi kuahnya udah gurih. Sambelin dong. Ini sabar dong, abis ini kita sambelin ya kan. Ada mie sama kol, sama mie kuning. Ininya risolnya dia pisah tuh. Nah, khasnya begini. Bluk-bluk. Mungkin dia dipisahin supaya nggak benyek. Dan lucunya teh, di sini nih makannya sama bakso kuah. Oh, pakai bakso? Pakai bakso. Tuh, kuahnya kita coba nih. Kuah apa ini? Bakso apa soto? Kuah soto. Endol. Endol, bakso, kuah, soto. Iya. Racik, War, gimana racik, War? Hayu atuh. Yuk, langsung racik yuk, Besti. Cus. Aduh, kasih sambal nih, Besti. Uy, bahe, Besti. Kucurin jeruk biar seger. Wow, terlihat ya cabenya full. Sambalnya full cabe rawit tuh. Guys, mari kita mam. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya super banyak dan super tebel. Jadi makannya lebih greget, gak cuma kuah doang. Hajar lagi, Besti. Kita suapkan yang banyak. Pedas, asam, segar, kecap dong, War. Kasih kecap. Ada beberapa yang suka pakai kecap, ada yang enggak ya. Kalau soto itu, biar ada manis-manisnya. Tuh, dagingnya, potongannya gede-gede banget. Makan sama bihun dan mie. Besti, enaknya terbukti banget. Bikin lidah menjerit. Kuah sotonya tuh gurih ringan ya. Enak banget. Mari soalnya. Terus ada kemriwingan ini. Rasa-rasa lobaknya itu loh. Khasnya. Benar-benar langsung landing ke dalam lambung. Abisin lagi sampai gak tersisa. Tolong untuk warga bumi, kalian wajib banget cobain makan di sini ya. Bakso. Baksonya juga endes banget. Gak main-main. Dagingnya berasa banget. Enak. Pantes aja soto mie ini terkenal. Terbukti nih kenikmatannya. Campurin bakso makin endes loh, Besti. Kasih risol lagi ya. We'll be right back.
bakso berkuah soto ya. Iya kan? Iya bener ya. Dagingnya berasa ya, kenyalnya pas. Bakso kampung di Grobogan ya, dagingnya loba, dagingnya banyak. Untuk tekstur baksonya, dia bener-bener sopan banget. Bikin aku tuh gak, aduh guys, pokoknya kita kunyah terus deh, gak mau berhenti. Tuh, dagingnya. Kita potel-potel sama baksonya. Kita kuahkan. Sambalnya cukup pedas ya. Bikin rasanya itu cepat berubah guys. Jadi kenikmatan saat era jagat raya. Warga bumi pasti suka deh. Ayo deh sih. Semakin kesini, rasanya semakin kesana. Auto lambung berguncang. War, biar makin mantap, gimana kalau kita pakai kerupuk? Wajib, kamu tuh kayak aku. Kalau apa-apa ada kerupuk. Iya dong, biar rame. Biar rame, endes. Kalau cek aku mah ini udah 11-12. Sama? Sama soto Bogor yang ada di Bogor-Bogor. Hei, Guna. Yuk, bismillah. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. Cause baby, I can't help myself. Langsung aja kita mau kasih rating untuk Soto Mie Bang Hasan yang ada di Pantai Indah Kapuk. Betul, dari 1 sampai 10 ratingnya adalah 9. Yeay. Tandanya bikin lapar, upload.